sebentar dulu deh. Iya, boleh. Seru banget. Oh, aku lebih ngos-ngosan ya daripada kamu. Kenapa ya? Padahal jarak lari kita sama ya. Iya. Kayaknya ada yang salah deh sama sistem pernafasan kamu. Sistem pernapasan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi ke luar tubuh. Seperti pada video sebelumnya, ketika dua orang perempuan telah melakukan aktivitas berlari, terlihat pada salah satu perempuan yang memakai masker lebih terengah-engah napasnya daripada perempuan yang tidak memakai masker. Kira-kira kenapa ya? Tapi sebelum itu, mari kita bahas apa saja organ sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem fisiologis yang bertanggung jawab untuk proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungan eksternalnya. Organ-organ pada sistem pernapasan meliputi 1. Rongga hidung. Udara dari luar akan masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung dilapisi oleh selaput lendir. Selaput lendir berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk melalui hidung. Selanjutnya adalah trakea, atau sering dikenal dengan batang tenggorokan. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan tenggorokan dengan bronkus. Trakea dilapisi oleh selaput lendir dan cincin-cincin tulang rawan untuk menjaga kestabilannya. Organ pernapasan selanjutnya adalah cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus adalah saluran yang bercabang dari trakea. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Organ pernapasan selanjutnya adalah bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang berfungsi untuk mengatur aliran udara menuju alveoli. Dan karbon dioksida akan dikumpulkan oleh alveoli, kemudian dikeluarkan dari paru-paru saat mengeluarkan napas. Selanjutnya adalah laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal, sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Organ pernapasan selanjutnya adalah faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring adalah percabangan dua saluran. Yang pertama adalah saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Adapun fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang keluar masuk. Organ pernapasan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pada sistem pernapasan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada yang terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru banyak mengandung alveoli, yaitu struktur berbentuk kantung kecil yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara udara dan darah. Proses pernafasan manusia melibatkan beberapa tahap yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan gas yang penting, yakni oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh ke luar lingkungan. Proses pernafasan secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni inhalasi dan proses ekhalasi. Inhalasi adalah ketika kita menghirup sewaktu bernafas,
Dan ekshalasi adalah proses ketika kita menghembuskan sewaktu kita bernapas. Setelah pertukaran gas terjadi, darah yang kaya oksigen akan mengalir ke paru-paru kembali ke jantung. Sedangkan darah yang kaya akan karbon dioksida akan dibawa jantung menuju paru-paru. Udara yang mengandung karbon dioksida dari darah akan dikeluarkan melalui bronkus, bronkeolus, dan akhirnya menuju trakea pada saat ekhalasi atau menghembuskan nafas. Proses ini terjadi secara terus-menerus, memungkinkan tubuh untuk memasok oksigen yang diperlukan oleh sel-sel dan organ, serta mengeluarkan karbon dioksida yang telah dihasilkan dari proses metabolisme. Sistem pernafasan berhubungan dengan peredaran darah, di mana oksigen yang diambil dari udara akan diangkut oleh darah menuju paru-paru ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan diangkut menuju paru-paru untuk dikeluarkan. Wah, informatif banget ya. Aku jadi tahu bagaimana proses manusia bernapas. Ya hanya membutuhkan waktu sepersekian detik saja, tetapi prosesnya begitu rumit. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Tapi aku masih bingung deh. Gimana aku tuh? Pada video awal, perempuan yang memakai masker nafasnya lebih terengah-engah daripada perempuan yang tidak memakai masker. Nah, jadi gini, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan manusia. Salah satunya adalah penggunaan masker. Kok bisa? Jadi, ketika pakai masker, sirkulasi udara tidak berjalan dengan lancar. Karbon dioksida yang dikeluarkan bisa saja terhirup kembali karena terbatasnya ruang untuk oksigen yang masuk. Dengan demikian, nantinya akan terjadi penyempitan pada pernafasan kita yang menyebabkan orang yang berlari cenderung lebih terengah-engah. Dalam kasus video tadi, terlihat bahwa perempuan yang menggunakan masker nafasnya lebih terengah-engah dibandingkan dengan perempuan yang tidak menggunakan masker. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika pakai masker, sirkulasi tidak berjalan dengan lancar. Alih-alih karbon dioksida dikeluarkan, malah bisa jadi terhirup kembali oleh tubuh. Hal ini tentu berbahaya dan tidak menutup kemungkinan tubuh akan mengalami kelebihan karbon dioksida dan kekurangan oksigen, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan hipoksia dan hiperkapnia. Hipoksia adalah kondisi di mana oksigen sedang menurun, sedangkan hiperkapnia atau hiperkabia adalah kondisi meningkatnya karbon dioksida yang tidak normal dalam darah. Jadi, kalau mau lari, maskernya dilepas dulu untuk menghindari dan mencegah adanya penyakit hiperkapnia dan hipoksia. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem pernafasan, yang pertama aktivitas fisik, kemudian ketinggian tempat, usia, kondisi kesehatan, polutan udara, gaya hidup, kondisi lingkungan, dan juga genetika. Begitulah proses pernafasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernafasan. Kalau kamu suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.